Oke, di sini saya punya permasalahan laptop Cirex ya. Ketika di save model normal, ketika dia di startup di Windows, dia tidak normal. Terjadi beep yang berlebihan. Seperti kayak bom gitu, pengen meledak. Nah, kita lihat aja. Kalau save mode dia normal. Save mode dia normal ya. Nah, ketika kita masuk ke startup Windows ya. Nah, terjadi suara yang beep berlebihan. Seperti bom meledak. Kita coba. Kita start lagi. Kita restart. Kita masuk ke save normalnya. Nah, perhatikan. Agak ngeblur ya. Beepnya tepat di speaker kiri. Oke, seperti bom meledak kan? Gimana cara ngatasinya? Let's see. Sekarang jangan masukkan fan-nya. Ini fan. Jangan kamu masukkan untuk memastikan. Kalau dia masih beep, berarti fan-nya sudah nggak bisa nahan panas. Oke. Sekarang kita hidupkan dengan normal. Oke. RAM ya. Kita masukkan kembali. Pastikan dudukan RAM-nya tidak salah ya. Ngeri patah kalau yang belajar. Dorong RAM-nya. Kemudian sampai dia klop, benar-benar klop. Bunyi klop. Masukkan kembali baterai. Oke. Sekarang kita hidupkan. Itu bunyi beep karena nggak ada fan-nya ya. Nah, perbaikinya pertama tadi ketika di save mode pastikan kamu touch manager dulu. Klik kanan di sini. Kemudian touch manager. Ya. Kemudian di service kamu stop semuanya. Sudah. Kalau sudah di stop, di close. Kemudian masuk ke my komputer ya. Komputer, klik kanan, manage. Sudah. Kemudian di device manager-nya double click atau klik sekali juga boleh. Kemudian pilih di sound controller. Kemudian Realtek ini kita uninstall, klik kanan uninstall. Setelah di uninstall kamu restart komputer kamu, laptop kamu. Kemudian hidup, ketika hidup kembali pastikan sudah punya backupan driver. Kalau memang tidak punya, oh, pastikan laptop kamu terhubung dengan komputer, kemudian DX dia. Kemudian cek Windows berapa, bitnya berapa, kemudian kamu cari download driver Windows 7 32 bit. Kemudian install di laptop kamu. Mungkin sekian yang bisa saya share buat troubleshooting laptop malam ini. Semoga videonya bermanfaat.
dan bisa membantu teman-teman yang punya masalah yang sama. Selamat malam, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.